Okay. Wow, dia pakai jurus-jurus menghilang gitu, guys. Langsung. Halo guys, selamat datang di channel gua dengan gua Arvan Dimoko. Dan gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal nge-reaction lagi nih video-video pertarungan para psikopat guys. Dan kali ini kita bakal nge-reaction 3 video. Jadi video pertama itu video pertarungan antara si Leatherface melawan Michael Myers, dan disusul video pertarungan antara si Jeff the Killer melawan Freddy Krueger. Dan yang terakhir kita bakal nge-reaction video pertarungan antara Scorpio dari Mortal Kombat melawan Jason Voorhees. Nah, pasti kalian udah penasaran banget kan video pertarungannya seperti apa? Makanya langsung aja buat kalian yang lagi nonton ini, langsung aja like, share, dan subscribe channel gua, dan langsung aja kalian nyalain lonceng notifikasinya guys, supaya kedepannya kalian gak ketinggalan nih video-video aku selanjutnya. Oke, langsung aja kita nge-reaction sama-sama video pertarungan para psikopat. Tapi sebelum itu kita lihat bumpernya dulu. Well, di video pertama ini kita bakal nge-reaction sama-sama video pertarungan antara si Michael Myers melawan Leatherface. Langsung aja kita nge-reaction ya guys. 1, 2, 3. Oke. Ini kayaknya seru banget guys. Wah. Oke. Baru musiknya aja udah serem. Oke, siapa nih kayak Michael Myers. Dia kayaknya lagi ngecari si Leatherface nih, guys. Nah, ini kedua psikopat yang lumayan kuat banget. Leatherface langsung muncul dari balik kertas gitu dan langsung menyerang si Michael Myers guys. Oh my god, langsung terjadi pertarungan antara mereka berdua. Oh my god. Oke, apa yang bakal si Leatherface lakuin? Dia ambil mesin gergajinya guys. Itu coba dinyalain. Oh my god. Nyala guys, nyala. Langsung menyerang guys. Oke, si Michael Myers masih bisa menghindar. Kena lengannya si Leatherface, kena guys pisau si Michael Myers. Oh my god, ini brutal banget si si Leatherface ini. Nah, buat kalian yang nggak tahu guys, si Leatherface ini tuh dia ini adalah psikopat yang punya gangguan jiwa. Jadi dia ini gila guys. Oke. Ngambil martil dan coba menyerang lagi si Michael Myers. Oke, terjadi pertarungan antara palu versus dengan pisau. Berhasil dipukul. My god. Dia ambil lagi gergaji mesinnya guys. Wah, ini gila banget. Oke, sabar guys, kita lihat. Si Michael Myers muncul dari belakang dan langsung ngikat dia dengan rantai. Si Leatherface coba untuk menyerang si Michael Myers yang berada di belakangnya guys. Oh my god. Ini sekali kena gergaji mesinnya langsung dead. Oh my god, ini gila. Masih ditahan. Kayaknya udah mau rusak mesinnya, guys. Oh my god, berhasil
dibalikin ke si Leatherface dan akhirnya dia terpotong guys dengan gergaji mesinnya sendiri, dan pemenangnya adalah si Michael Myers. Wow, kalian lihat pertarungan pertama ini gimana menurut kalian? Coba komen. Kita next. Oke guys, kita masuk ke video reaction kedua. Dan gimana dengan video reaction pertama guys? Seru dan menegangkan? Kalian komen di bawah. Dan kita langsung aja masuk ke video reaction kedua antara Freddy Krueger melawan Jeff the Killer. 1, 2, 3. Wow, ini seru banget. Kita lihat pertarungannya seperti apa, apakah seseru pertarungan pertama. Nah ini siapa yang ngambil pisau? Coba. Oh, di belakang ada Freddy Krueger. Nah buat yang nggak tahu, si Freddy Krueger ini adalah psikopat yang bisa ngebunuh orang melalui mimpinya guys. Sedangkan si Jeff the Killer ini itu seorang yang dibully dan dibakar, dan kemudian dia jadi berubah menjadi pembunuh gitu guys. Langsung menyerang si Freddy Krueger. Ini kayak hilang-hilang gitu guys si Jeff the Killer. Nah buat kalian yang pendukung Jeff the Killer, coba boleh komen di bawah guys, gua pengen tahu. Langsung saling menyerang. Oke, ini seru banget. Hampir aja guys. Berhasil dipukul si Jeff the Killer. Dipukul lagi guys. Oke, sekarang Jeff the Killer yang menyerang. Oh my god. Berhasil ditendang si Jeff the Killer sampai terlempar beberapa meter ke belakang. Oke, kita lihat apakah si Jeff the Killer masih bisa mengawan. Oke, dia coba menghindar. Siapa yang kena nih? Oh my god. Malah ketawa si Jeff the Killer. Apa yang keluar? Masuk ke mimpinya katanya guys. Spinner. Kita lihat. Kayak portal gitu yang muncul di tempat garasi. Nah ini apa nih? Si Jeff the Killer ini masuk ke dalam mimpinya si Freddy Krueger guys. Ya kan gua bilang kan si Freddy Krueger ini bisa ngebunuh orang dari mimpinya. Dan ini dia udah masuk ke dalam mimpi Freddy Krueger. Oh my god, si Jeff the Killer berhasil dimasukin ke mimpinya Freddy Krueger. Dan gimana menurut kalian dengan video kedua ini? Coba komen guys. Next. Oke guys, kita masuk ke video terakhir. Dan ini video yang paling gua tunggu-tunggu, pertarungan antara Scorpion dari Mortal Kombat melawan psikopat Jason Voorhees. Langsung aja kita mulai. Dan seperti apa pertarungannya? Coba langsung kita nge-reaction sama-sama. 1, 2, 3. Scorpio versus Jason Voorhees. Oke, si Jason. Nah, kalian pendukung Jason, komen di bawah sebanyak-banyaknya guys. Jason Freddy Krueger. Oh my god, ini Freddy Krueger kenapa guys? Berhasil ditarik kayaknya itu rantainya si Scorpion. Benar kan Scorpion? Scorpion mencoba melawan Jason Voorhees. Oke, ini pertarungan sengit banget, langsung dilempar dengan pisau rantainya. Ditarik si Jason Voorhees. Oke, kagak mempan guys, kagak bisa ditarik. Akhirnya si my god, Jason kuat banget, gila. Oke, hilang lagi guys.
Muncul lagi Scorpion. Coba menyerang lagi si Jason Voorhees. Pakai jurus menghilangnya. Ini Scorpion kekuatannya api ya guys. Dan kita lihat apakah Jason atau Scorpion yang bisa ngelakuin fatality. Masih coba menyerang si Scorpion. Kalian dukung siapa guys, Scorpion atau Jason Voorhees? Komen di bawah. Ini santai aja kan si Jason Voorhees, kayak cemen Jason Voorhees. Okay. Dia pakai jurus-jurus menghilang gitu guys. Langsung berhasil ditahan Jason Voorhees. Okay, sekarang kayaknya giliran Jason Voorhees bakal menyerang. Dimasukin ke karung guys dan ditarik. My god, lu bayangin. Dipukulin ke pohon, dibanting-banting. Fatality. Oh my god. Si Jason Voorhees berhasil menangin pertarungan kali ini guys. Gila. Dia berhasil ngalahin Scorpion dari Mortal Kombat. Wow. Oke guys, videonya cuma sampai di situ. Dan gimana menurut kalian dengan 3 video reaction kali ini? Apakah seru dan menegangkan? Dan coba kalian komen video yang mana yang paling seru dan menegangkan. Video pertama, video kedua, atau video ketiga guys. Kalian komen di bawah ya. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel gua. Dan langsung aja kalian nyalain lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kalian gak ketinggalan nih video-video seru kayak gini guys. Oke. Kalian juga bisa follow gua di Instagram, TikTok, dan Snack Video. Cek aja link di deskripsi ya guys. Terakhir gua mau bilang makasih buat kalian yang udah nonton. Maafin kalau gua ada salah-salah kata. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Bye.